Iya. Ya. Benar lu digebukin sama dia. Benar. Lu terima enggak? Hah? Ya. Udah enggak terima lu mau apa? Pembiasan Bang GA. Ya. Jangan lupa like, comment, and share. Okay. Subscribe. Ya. Benar lu digebukin sama dia. Benar. Lu terima enggak? Hah? Gede enggak terima lu mau apa? Lu berani sama dia? Mau minta maaf. Lu malah minta maaf. Benar. Gua tunjukkan dulu ya. Jadi kenapa gua datang ke situ? Frank ajakin gua untuk bantu mediasi antara Dikru sama Nanda. Nah, Nanda pun udah habis kuota antar waktu itu. Masalah. Jadi gue pusing posisinya karena di saat udah mulai ngobrol di drone sama Nanda, yeah. Ada aja yang pemicunya, entah elang, terus ada dari ini kemarin kebetulan begitu si drone-nya udah duduk, Nanda udah duduk, tiba-tiba dia dari belakang. Enggak dari belakang, dari depan itu. Emang dari depan. Dari samping sini. Iya, enggak dari belakang. Iya, dari sini nih. Tiba-tiba maksud gue mereka udah duduk, biar mereka ngobrol. Tiba-tiba dia mulai lagi. Tensinya tinggi lagi, gua pegang. Makan gua emosi, mas temen gua dipukul-pukul begitu ya kan? Okay. Jangan, maksud saya tuh begini, supaya mereka yang bermasalah tuh ngobrol dulu. Nah, kamu biar nanti aja. Kalau mungkin mereka nggak terima, baru kita selesai sportif. Kayak tadi saya masih asal, gitu. Nah, saya minta maaf nih sama Beng. Okay. Ya, cuman next time saya minta tolong sama Beng, kalau misalnya ada yang bermasalah, jangan ikut-ikutan. Nanti lebar semuanya nanti. Ya, tapi gua nggak gini bang. Kalau memang Beng salah, kalau memang lu kan jago bela diri. Lah harusnya lu piting aja, kenapa lu gebukin si ini? Kemarin juga ada piting. Enggak mikir lu. Katanya ini merah. Jangan, Toy. Ini teman Irla juga, Toy. Aduh. Kenapa lu gebukin? Lu kan bisa piting pegang doang, udah lu bilang gitu, Bang. Udah mumet banget. Gua enggak tahu siapa ya gua pegang helm. Gua pukulin. Karena posisi malam juga sih. Gitu. Udah enggak peduli lah siapa yang penting jalan ngegas. Bayangin Toy tangan. Sorry. Tangan gede begini anjir. Anjir kan kaki itu mah. Tangan lo banyak. Gede siapa? Nah, kalau ini baru imbang anjay. Nah, sama lo Toy. Ya, gua minta maaf. Sebenarnya lu bisa ngalahin dia sampai tangan hilang, Bang. Bran, gua juga minta maaf ya sama aman ya. Ya aman lah pokoknya aman. Ya, aman ya. Sorry ya. Ya, aman. Maaf ya. Aman. Aman ya. Kita tuh waktu mereka nantangin nyuruh gua datang sekarang. Tapi waktu aja buat ketemu tiga tim itu buat ngebahas gimana gua juga enggak tahu kan. Gua juga enggak terima anjing maksudnya tim-tim kita yang di itu dua apa tiga atau mungkin udah gitu kan. Wah, soalnya Ron, udah balik Cikarang empat nih. 4 Kron MP Bogor. Iya, makanya MP Bogor. Oh iya, itu MP Bogor apa-apa nih ikut-ikutan. Enggak terima katanya elang. Masalahnya dari Nanda sama Dikron masalah cewek. Awal mulai dari situ. Oh iya. Nanda sama Dikron dikasih pas itu tuh pas datang ke situ ke gua itu tentang penusukan itu. Ah, baru ngerembet ke masalah penusukan. Sekarang jadi rame. Baru intinya gitu aja, Bang. Bang Step sama teman-teman semua, kita harus ketemu bertiga, tim tiga tim ini. 4 tim ya berarti ya? 4. Di Bogor itu kan. Kring, siap Kring. Kan Cungkring juga yang ada di lokasi. Yang tahu kejadian awal gitu. Pokoknya walaupun gua enggak bisa juga ya ada teman-teman yang lain karena gua pekerja juga, ya kan. Kalau kayak gini kan kita pasang mori malah kayak gini ya kan. Ini anak-anak pajak juga pokoknya kita di sini bukan mau provokasi tapi kita ngamanin aja. Tadi emang kita udah setting gimana caranya gua cengkeram satu orang mereka ngamanin. Gitu. Supaya oke, intinya itu masa lalu sama tim Raider ya. Enggak ada hubungan sama tim sepak ya, Bang ya. Pokoknya kalau lu memang mau fight ya udah di ring aja saran gua. Kan lu lebih profesional. Oke. Thank you ya. Sorry ya, kalau gua ada salah kata ya, teman-teman tim semua tim sepak bola. Siap. Mending kita ngobrol di aman kita ya. Kopi ya. Tukang kopi ada. Oke, berarti kita. Oh, siap, Bang. Yo. Anjay, parah banget alhamdulillah ya. Lah. Hai. Ini apa lagi? Enggak, kemarin lu ngikut tim sebelah. Oh
ini ikut. Iya, ini kalau gua sini mau minta maaf sama dia. Hah? Minta maaf. Ya udah baik-baik kalau minta maaf. Dia baik-baik aja gitu, coy. Udah ngurangin masalahnya dia pakai ilmu, coy. Ilmu? Iya. Gua dibikin mental, coy. Anjir, lu kagak tahu Andre. Andre udah beku. Mana si Beng, Beng? Beng, ini yang kemarin, Beng. Ini orang, Beng. Ini temen lu gimana, Beng? Ini ya, katanya huh? Punya ilmu. Coba gua pengen ya. Lu tes dulu, tes dulu, tai tai tai. Gua jarak jauh, coba bisa enggak? Biar otoy aja ngetes. Kalau otoy gitu. Udah biarin. Mending lu pergi dah. Pergi, pergi. Oke, semua ini. Ayo pergi. Oke. Enggak ada. Oke. Enggak ada. Neng lu enggak mau tes ilmu, Neng. Tiba-tiba ada. Mana sih ya? Alhamdulillah lah ya, pokoknya tim squad buat sama sempak udah baik ya. Cuman kita harus kumpulin tim sebagian lainnya biar semuanya tuh kelar gitu. Kalau kayak gini nggak bakal kelar, cuy. Pokoknya tim squad buat bajak tim sintip jauh sama tim sempak alhamdulillah baik cuy ya. Viral soalnya posisi nggak ada juga nih, soalnya permasalahannya katanya dia yang ngajak duluan katanya, jadi Stepjo kayaknya marah ambil tim makanya langsung ke sini ya. Marah juga nggak kayak gitulah, maksudnya ribut di tempat umum kayak, juga hampir, kayak orang nggak ngerti gitu loh jadinya. Tadi juga hampir mau ini aja. Ya kalau gua enggak bilang kayak gitu pasti jadi itu ribet. Iya. Wow, itu tapi ini nafsu sih. Ya nafsu juga iya. Sih. Gimana ya? Anjir ini tempat kita loh. Iya, kalau dikotorin waduh berabe nantinya. Kita Sunmori aja enggak bakal bisa Sunmori di sini. Sunmori aja kadang-kadang diusir. Iyalah, apalagi kayak gini kan. Kayak gitu anjir. Makanya bingung itu cari masalah mulu loh ya. Heran gua. Gua bingung ini harus berdiskusi sama siapa si Dikren. Gimana ya? Iya kata Dikron gimana? Udah ngomong belum? Gua belum diskusi juga sama dia. Kalau misalnya permasalahannya ini harus ada empat-empatnya. Iya. Kan kemarin ada MP Bogor ikut-ikutan. Ya nggak tahu kan? Oh. Gua jujur aja kagak melihat ke siapa-siapa. Ke si Stepjo enggak, ke si Team Raider enggak. Kenapa? Ke si Raider gua. Kesel? Karena kemarin. Iya. Pas campur juga masih punya ini. Rasa kesel kemarin pas Jakarta. Jakarta ya. Cuman gua nggak ngomong, biarin aja deh dulu. Jadi gimana? Nggak tahu dah anjir. Kedepannya ini ya, harus benar-benar dirumingin lagi nih. Wah. Harus kumpul kita semuanya. Sidikon itu ya, Timbeng. Yang ada yang kayak Cipira, di Jakarta. Iya, Pandika. Yang kemarin di Jakarta nih harus. Iya. Soalnya telepon kata gua mau biar kita dibimbingin semua. Kayaknya mati anjir. Mati, enggak bisa dihubungin. Ada power bank. Anjir emang. Tapi sekarang sama bajak sukat kan sempak udah baik. Enggak tahu lah. Ini atau gimana ini? Sama sempak apa ya? Masing-masing lah intinya mah mungkin punya rasa iya, yang punya mah dendam lah iya. Seorang ya. Tapi ya udahlah yang dendam, berlalu dendam. Biarin berlalu aja kita nongkrong bareng iya, aja. Iya, mending gitu aja. Daripada anak ribut lagi. Kalau ini malah tambah runyam nanti. Ya gue gimana ke Step gue temen. Iya. Emang ke si Raider kan emang kita musuh dari awal. Bukan musuh sih lebih ke pantas. Emang cari masalah, awalnya emang dari ya, dia yang nyari masalah. Anjir gede banget omongannya ya. Gua tahu berani banget anjir. Gila enggak tahu kali, ya. Jadi kali di sini ya. Iya, cuma nanti gak kotor tempat aja. Ini. Kotor buat kita kalau Sunmori susah nanti. Iya, nah gitu doang. Oke lah mungkin nanti kita lanjut aja. Nih kita gabung dulu sama yang lain lah. Dan sharing-sharing, cari-cari solusi aja. Ya mungkin segitu aja. Kita wakilin dia sama Otoy. Otoy yang mukul memegang kamera. Buru beng. Relax beng. Jangan putih. Biar impas. Rel, gua balas dendam. Biar impas. Bro, isi Anwar dulu. Anwar lo.
Enggak ada urusannya. Kalau ada apa-apa tenang, ada abangnya. Ya, serius. Yuk, kasih atasnya ke pegang kita. Habis itu lo dikumpul, Bang. Atas dulu. Habis ini lo ketemu sendirian, selesai, Bang. Mati lo, Bang. Eh, perlihatkan otot lo, Bang. Nanti kalau sendirian, apa aja? Bang. Iya, sebenarnya kesal juga. Cuman ya gimana? Tanya baju gak mah siapa udah. Cuman ini mah melampiaskan kesalahan doang si Ben ini. Kemarin bilang nih konten enggak terima katanya. Ya udah tanya. Ayo. Pukul Ben. Dibalas dulu. Eh, ini kenapa ya, Bang? Baik, kurang lancang. Ayo, Bang. Kurang. Bang, semangat, Bang. Jangan Bang. Jangan ditahan, jangan ditahan, nunjuknya. Baik, jangan ditahan. Dibunuh, dibanting banting. Jangan ditahan, Bang. Keluarin. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Malah si Bang yang mental, aja. Malah tangannya yang getar. Ayo, Bang. Nah, dibantu, Bang. Ada pelampiasan Bang GA. Wah. Awas lu, Bang, ntar pulang. Hati-hati, Bang. Bismillah dulu, Bang. Bang, kalau ketemu si Bang, dihalpak aja, Bang. Udah buruk. Satu, dua, yang kencang. Tiga. Tangannya geter aja. Tiga. Dewa yang pukul tangannya yang sakit itu. Eh, itu tangannya sakit itu. Oh, nyampe merah. Habis lagi mana? Gimana perasaan? Bang Tongli enggak belajar katanya mau Bang Bira. Pas digotong, pas digotong mukanya kayak pasrah, kayak takut. Ketawa semua. Balik ah. Bang masih enggak terima enggak, Bang? Aman. Udah dikasih beras aja. Bang merasa gigit digigit nyamuk kata Bang Steve Joe, Pak. Untung gua enggak ngelawan, Pak. Untung gua enggak ngelawan gitu. Ya, Bang. Aman, Bang ya. Jangan dibalas. Untung lu enggak ngelawan. Untung lu enggak ngelawan, Pak. Untung lu enggak ngelawan lu. Kalau lu ngelawan, aduh. Lu bayangin tangannya segede pala gua. Kalau lu ngelawan, Bang. Aduh, Bang. Habis. Habis ya. Habis elunya. Aduh. Udah lah kita. Gitu aja.
Tapi ngerokok dulu dah. Gimana rasanya? Nah, ngerokok dulu, ngerokok. Sip, Jo. Masih ada dendam? Udah enggak ada. Enggak ada. Udah aman. Bangga apa senang telah membalas? Enggak ada sih. Soalnya bangga juga. Gua enggak ada tenaganya. Bang, oke. Tapi ketakutan beng tahu. Ya, mukanya langsung merah dia. Dibilang tuh bukan. Ih, parah. Ya, jadi aja lah itu orangnya gitu. Bagus ya.